hitam dan perpaduan kuning ini cakep banget ya. Seperti ini. Selamat datang kembali di channel YouTube Kang Kebun Crosser. Jadi ini kita akan unboxing helm merek JPX di bawah 1 juta. Tingkat keamanan sudah standar SNI. Ini bagus ya, kita lihat. Oke, jadi dalam pembelian ya, kita dikasih satu helm ya. Dan kemudian karena ini saya beli berbarengan dengan Google-nya ya, helmnya seperti ini, dia kasih penutup ya, cover. Belinya yang warna hitam dop ya, JPX. Oke. Nah, busa di bagian dalamnya yang seri terbaru sudah seperti ini ya. Sistemnya sudah O-ring ya. Dari tingkat keselamatan ini diklaim lebih aman ya, dari potensi untuk helm terlepas ketika terjadi benturan ataupun kecelakaan. Helmnya ini ukurannya XL, bisa dilihat di sini. XL ya, sebenarnya membedakan ukuran M, L dan XL itu hanya di busanya saja, di bagian ini, di bagian pipi ya. Kalau untuk ukuran dan dimensi dari helmnya di antara ukuran-ukuran tadi itu sama saja ya. Tadi jadi ukurannya tidak mempengaruhi besarnya helm ya, tapi hanya mempengaruhi busa di dalamnya. Modelnya cukup bagus ya, sangat sporty. Google-nya kita beli yang merek 100% ya, tapi dalam pembelian kita dapat ini apa namanya, kaca cadangan ya, kaca cadangan yang untuk diganti-ganti ya, back untuk Google-nya, dan kemudian untuk kain untuk membersihkan kacanya ya. Nah, saya pilihnya yang warna ini, warna kuning-kuning silver, kemudian talinya yang warna kuning ya, perpaduan antara hitam dan kuning supaya masuk ke warna helmnya ya. Kalau dipasang di helm jadinya seperti ini, cakep banget ini. Ini warna apa namanya, warna hitam dan perpaduan kuning ini cakep banget ya. Seperti ini. Itu saja saya rasa terkait dengan review helm JPX dan Google merek 100%. Semoga informasi dan review ini bermanfaat untuk rekan-rekan. Tetap sehat, tetap bugar, olahraga, jangan lupa bahagia. Dadah.